Pemirsa, upacara penutupan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 sukses digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan penampilan memeriahkan penutupan ajang olahraga terbesar di Indonesia ini. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mencapai puncaknya. Closing seremoni PON ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara, Jumat malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing seremoni juga dihadiri Menko PMK Muhajir Effendi, serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis, hingga pesta kembang api, memeriahkan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton, baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca. PON ke-21 Aceh Sumut 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim iNews melaporkan.